Oke, sahabat Lukas TV dimanapun Anda berada siang hari ini, Minggu. Tentunya di tanggal 4 Juni 2023. Luar biasa. Kalau tidak salah, kegiatan ini serupa terjadi minggu yang lalu di Cacatnya RT3. Tapi kali ini berada di Kelurahan Suralaya. Apa itu kegiatannya, sahabat Lukas TV? Yaitu pengobatan gratis, yaitu PT Mutiara Kahal. Tentunya menggandeng satu yayasan yang sudah terkenal di negara kita, itu Yayasan Amedin News Banding, dan tentunya dari Laskar, jadinya Laskar Nusantara Banten. Di samping saya ini tidak salah, bagi masyarakat Kota Cilegon khususnya Merak ini, siapa yang tidak mengenal beliau, yaitu Bapak Haji Saroji SH. Beliau adalah pengusaha yang begitu konsen tentang kegiatan sosial. Bukan karena beliau menjadi ketua salah satu partai politik, namun dari zaman dulu kami pantau selalu mengadakan kegiatan sosial. Apa kabar, Abah? Baik. Terima kasih, Pak, sedikit buat waktunya buat Lukas TV. Abah, pertanyaan kita, Pak, bisa dijelaskan kegiatan sosial pengobatan gratis dimulai dari kapan? Ya, pengobatan gratis sudah berjalan yang kedua ini, tapi yayasan ini juga di Banten sudah kecelakaan ke yang 5 kali. Namun yayasan ini bertemu dengan saya yang minggu yang lalu dan mungkin lebih nyaman dengan kami, sinergi dalam rangka bakti sosial, pengobatan gratis di Cilegon ini, sehingga memberikan kepercayaan yang kedua, kepercayaan yang kedua kalinya, sehingga kami arahkan di Suralaya yang di ujung kota Cilegon ini. Masyarakat cukup banyak yang membutuhkan uluran tangan dari yayasan ini untuk bagaimana mendapatkan pelayanan pengobatan kesehatan gratis. Oke, sedikit tadi apa sudah menyinggung, artinya awal kenal mungkin hanya beberapa waktu ini gitu ya. Tapi kenapa tiba-tiba yayasan yang begitu besar ini yang melakukan kegiatan sosial itu melirik daripada secara pribadi, pribadi Abah ataupun dari PT Mutiara Kahal? Saya yakin dan percaya ini semuanya campur tangan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa beliau ini ketua yayasan, baik pendiri Bu Sriwati Janet ya, dan Pak Dr. Karel ini, dia kan seorang dokter ya, yayasan. Ya, mungkin sudah lebih memantau lebih kegiatan apa yang saya lakukan selama ini di Cilegon ini, sehingga ya yayasan ini berbutuh ya, baik itu Haji Hendranya sebagai ketua yayasan JLMB, terus yayasan untuk dari yayasan Amisinya ini, membutuhkan sosok yang memang sudah terbiasa adalah melakukan satu kegiatan sosial di satu daerah kan itu, sehingga ini match ya, antara beliau dengan kami untuk bagaimana kegiatan ini. Beliau mengadakan obat dan tenaga medis, kami juga menyediakan tempatnya sebagai fasilitasi, tempatnya untuk pasien-pasiennya ini ya, kita kasih snack, kita kasih makan. Dan ini adalah hobi saya. Hobi saya bagaimana ketika memang saya sehat, saya dikasih rezeki sama Allah dan Maha Esa, adalah saya hobi melakukan kegiatan sosial. Oke, Pak. Bicara hobi, tentunya kegiatan ini kan Abah udah dikenal dari dulu nih, kegiatan sosial, baik santunan, pengobatan seperti ini. Memang apa sih yang melatar belakangnya Abah melakukan kegiatan? Kaya sih nggak begitu kaya banget gitu, Pak. Kaya sih, tapi yang melatar belakang saya itu dulu saya dilahirkan dari orang tua saya masyarakat biasa, cuman sekedar guru ngaji dan bukan orang kaya. Dan saya merasakan kehidupan saya dulu bagaimana ketika memang waktu saya butuh pengobatan, waktu bagaimana saya juga butuh bagaimana biaya-biaya hidup yang lainnya, merasakan banget loh. Ya saya tuh memang begitu saya menginjak remaja, dewasa, sampai hari ini saya ingat kehidupan saya dan keluarga saya waktu dulu bagaimana ketika memang hidup yang memang sangat-sangat apa adanya ya. Sehingga saya hari ini ya, sekarang ini maupun dari dulu, kita akan dapat rezeki dari Allah, saya akan berbagi. Karena itu bagaimana memberikan sesuatu terhadap orang yang butuhkan, pembagian orang, menyenangkan orang, itu
itu Tuhan tersenyum. Oh, luar biasa. Apa? Ini kan saya lihat para pasien pengobatan gratis untuk masyarakat kecamatan Pulau di kota Cirebon ada 8 kecamatan nih. Kalau sahabat juga TV nonton, jangan di Pulau Merak aja. Ada rencana nggak target-target untuk seluruh kota Cirebon? Saya akan berusaha kerja keras bagaimana untuk melayani tim dokter ini supaya di Cirebon dia merasa senang. Jadi bagaimana kita pelayan servis beliau supaya dia di sini nyaman. Sehingga kapan lagi melakukan kegiatan ini tidak keluar ke daerah lain. Saya harapkan di Cirebon lebih menjadi konsentrasi tim dari yayasan ini, tim dokter ini, untuk bagaimana sehingga minatnya tinggi untuk membantu masyarakat Cirebon yang membutuhkan pengobatan gratis ini. Oke, artinya di Pulau Merak ini ataupun kota Cirebon ini kawasan industri, banyak perusahaan-perusahaan yang masak. Ada rencana nggak Abah untuk menggandeng mereka untuk ayo sama-sama melakukan kegiatan sosial ini? Saya sementara ini belum sampai ke sana. Kenapa? Saya jangan sampai ada ya, jangan sampai ada mana kewenangan-kewenangan pemerintah daerah ini, karena memang ini sangat, ini yayasan ini bukan Cirebon aja, se-Indonesia aja. Saya anggap ini cukup dari apa obatnya, dokternya, tendo ini cukup. Jadi kalau yayasan ini aja bergerak konsentrasi untuk Cirebon, saya akan diberikan anggaran dan sebagainya sudah disiapkan tanpa harus menggandeng yang lain. Kecuali nanti 2024 sana ya, itu beda. Ya. Oke, okay, ya. Abah. Untuk pesan kepada para pasien di masyarakat kota Pulau Merak ini untuk ya dan saat ini berobat, apa pesan-pesannya? Ya, saya tadi sampaikan pesan saya dan tolong doakan dokternya, tim medisnya ini supaya sehat walafiat, panjang umur, karena ini programnya akan berkelanjutan sehingga bisa nanti menjama masyarakat Cirebon yang lainnya yang belum terjama. Dan itu juga saya bilang, saya terbuka, saya sampaikan kepada pasien, ini obat dan tim medis ini semuanya dari Jakarta datang ke sini karena memang dalam rangka membangun kepedulian, yang membangun sosial, dalam rangka pengobatan gratis ini, benar-benar obat dan tim dokter tidak saya bayar. Itu semua biaya saya hanya menyiapkan pasiennya, tempatnya, sekedar snacknya, makan minumnya untuk pasien yang sakitnya hadir. Ya, itu dari tim kami. Ya, ini ada, sehingga ada keseimbangan, kita saling membangun, melakukan apa ya, satu kegiatan sosial kan. Dari Jakarta, obat dan medisnya kami, tempat dan lain sebagainya, memfasilitasi. Nah, ini dengan ini mudah-mudahan bisa menyenangkan baik itu tim medis dari Jakarta maupun pasien-pasien yang hadir merasa terlayani dengan baik oleh tim kami di sini. Sehingga saya yakin dan percaya kegiatan ini, sosial ini akan berarti, bermakna, bermanfaat terhadap masyarakat yang kita layani. Oke, sahabat Lugas TV, menarik ya. Paling utama dalam hidup adalah kesehatan. Ini yang dilakukan sosok Saroji ya. Beliau asli dari Putra Suralaya ya. Dari ujung ini nanti akan terus ini, karena ini ada program berkelanjutan. Mudah-mudahan kita doakan Abah Saroji ini sehat selalu dan masyarakat Kota Cirebon dapat yang sakit dapat berobat melalui sosok daripada Abah Saroji, tentunya menggandeng satu yayasan yang sudah terkenal, yaitu Yayasan Amedik. Terima kasih Abah, sukses selalu Abah. Kegiatan sosial kemasyarakatan sebelumnya ya. Idenya timbul dari masyarakat, dari ormas yang mau bekerja sama dengan yayasan kami untuk melayani masyarakat-masyarakat yang jauh dari pelayanan kesehatan. Dalam hal ini semangatnya adalah kesetiakawanan sosial dan juga mendukung program pemerintah dalam proses kesehatan, pelayanan kesehatan. Nah, yayasan kami ini bekerja sama dengan jaringan Laskar Nusantara Banten mencari daerah-daerah yang sekiranya kita lihat masih pelayanan kesehatannya belum optimal. Jadi kami mendukung kegiatan pelayanan ini, mendukung puskesmas setempat, dan dibalik daripada itu paling penting adalah menjaga kebinekaan dan meningkatkan kesetiakawanan nasional.
semuanya gratis, Pak. Dalam hal ini bersumber dari swadaya masyarakat ya. Jadi artinya kegiatan lain ini murni dari ormas dan yayasan kami kerjakan. Dana kami cari sendiri, semua kita kerjakan sendiri sehingga masyarakat yang dilayani mendapatkan gratis dari semua apa yang kami berikan. Rencana ini wilayahnya apa Banten aja atau gimana nih, Pak? Ya, karena mitra kami ormas yang melayani berasal dari masyarakat Banten, jadi sejauh ini kami berjalan dengan wilayah Banten. Tapi ada juga ormas dari wilayah lain di sekitar daerah Bogor yang pernah kami layani juga. Pernah ada yang minta tolong juga di daerah Jawa Timur, daerah Kediri, pernah juga sampai Sumatera Utara di Samosir. Ya. Tapi Pak, pasien di sini kan ternyata ada penyakit yang sudah akut ya. Nanti apakah nanti ada rujukan atau gimana, Pak? Ya, jadi kami tahu bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan ini tidak bisa menyelesaikan semua masalah kesehatan masyarakat, dan obat yang diberikan itu bersifat terbatas. Karena itu kami dalam rangka pelayanan ini juga memberikan edukasi supaya masyarakat mengerti haknya, dan mereka tahu mereka bahwa pemerintah telah menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, termasuk pembiayaan penjaminan dengan JKN. Jadi apa yang kami kerjakan ini sama juga bagian dari edukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan bagaimana cara mereka mengaksesnya. Nah, kami berharap apa yang kami kerjakan ini akan membantu juga puskesmas setempat untuk bisa optimal dalam melaksanakan tanggung jawab mereka menjaga kesehatan masyarakat. Dok, umumnya penyakitnya apa aja, Dok, dari Australia ini? Kalau banyakan yang kami lihat ini banyak penyakit yang kronis ya, karena usia lanjut seperti penyakit hipertensi, gangguan-gangguan persendian, seperti rematik, seperti itu. Demikian. Oke, sahabat Lukas TV, di sini ada salah satu mewakili pasien. Kita ke sapa-sapa. Dengan siapa, Pak? Haji Usman, tinggalnya di mana nih, Pak? Tengori. Di Kelurahan Suralaya. Waduh, datang ke sini untuk berobat. Oke. Tadi usianya berapa nih, Pak Usman? Saya 69. 69. Ya. Menurut keterangan dokter, sakitnya apa nih? Sakitnya bukan dokter, saya menerangkan. Oke. Kalau di antaranya itu ya jempen lah. Oh, jempen. Wah, wajar lah, Pak, berusia. Oke. Tetapi wajar lah itu. Oke, Pak, dengan kegiatan ini, tentunya saya mengetahui itu sosok dari Haji Saroji yang bekerja sama dengan yayasan. Yeah. Mungkin Bapak mengenal sosok Haji Saroji? Sejak kecil. Oke. Oke, Pak. Apa harapan Bapak dengan kegiatan yang positif ini? Harapannya berkesinambungan, Pak. Hanya ini aja terkesinambungan. Ibu Hedi. Yang diinginkan, tapi ada penyakit. Kan? Yeah. Harapan kami supaya ini akan berkesinambungan terus sampai. Berkelanjutan terus ya, Pak, ya? Oke. Okay. Terima kasih, Pak. Sama-sama.